Halo, Pak pemirsa pemirsa lagi lagi saya saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria dan kami sudah sudah program program e, seputar Kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan postur anggaran yang mampu mengatasi kesenjangan gender dan memperkuat perlindungan terhadap anak. Ditemui usai rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, meminta Kementerian PPPA tidak hanya fokus pada program perlindungan anak tetapi harus mampu membuat terobosan baru guna mereduksi kesenjangan indeks pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, Kementerian PPPA bagaimana sebetulnya menerapkan satu strategi anggaran APBN yang bisa mempersempit gap mempersempit eh, perbedaan antara eh, ketidaksetaraan IPM laki-laki dan IPM perempuan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menilai, anggaran yang diberikan kepada Kementerian PPPA harus mampu memberdayakan perempuan di tengah pandemi. Selain itu, perlindungan terhadap anak pun harus turut dikedepankan, mengingat tingkat kekerasan pada anak melesat naik di masa pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus lebih proaktif untuk bisa memastikan agar program-program Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan itu betul-betul bisa uh, meningkatkan ya pemberdayaan perempuan, terutama tadi di aspek uh, pembangunan ekonominya, kewirausahaannya, kemandiriannya. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi pupuk subsidi bagi petani belum membuahkan hasil optimal dan di sini Komisi 4 DPR RI menilai pemberian pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran karena permasalahan data sehingga produktivitas pertanian nasional pun tidak meningkat secara signifikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mengatakan, pangkal utama permasalahan kebijakan pupuk bersubsidi terletak pada tumpang tindih data antara kementerian dan lembaga pemerintah di sektor pertanian. Hal ini sering kali menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan jelang musim tanam. Untuk itu, Sutrisno meminta pemerintah segera membuat sistem data tunggal pertanian, mencakup jumlah petani, luas lahan pertanian, dan kebutuhan pupuk bersubsidi tiap tahun. Itu persoalannya. Ya, jadi bagaimana sistem ini dibangun kembali sehingga petani itu tepat waktu pada saat perlu dia mendapat barang itu ada, itu ada. Juga dari produsen distribusinya juga harus selalu standby selalu, selalu ada di kios-kios. Anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah terkait alokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong peran penyuluh pertanian dalam rangka memberikan pendampingan kepada petani. Mendorong untuk setiap e, desa itu bisa ada satu penyuluhnya, karena penyuluh di seluruh Indonesia baru sekitar 38 ribu, kira-kira dari 40 sekian desa yang ada di negara-negara kita tentunya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kesigapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo, menangani bencana gempa di Sulawesi Barat. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik ke lokasi tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat baru-baru ini. Anggota Komisi 8 DPR RI, Bukhori, mengatakan BNPB harus selalu siaga mengingat sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami bencana yang menyebabkan korban jiwa. Di sisi lain, Buhari memuji langkah cepat Kepala BNPB Doni Monardo terjun ke lokasi gempa di Majene dan Mamuju Sulawesi Barat beberapa waktu lalu. Bencana yang akibatkan adanya satu gempa bumi yang berada di dasar laut dengan kedalaman kurang lebih sekitar 10 km tetapi ini vertikal sehingga daya rusaknya sangat kuat. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah pusat segera turun tangan dan hari ini saya juga sangat bersyukur kalau Ketua BNPB sudah sedang meluncur ke sana. Terima kasih. Terkait bencana Sulawesi Barat, anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra meminta pemerintah berkaca dari penanganan gempa Lombok. Nanang meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menjanjikan program bantuan secara berlebihan. Dikhawatirkan Masyarakat korban bencana Mamuju Sulbar akan kecewa jika program bantuan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung direalisasikan. Janji-janji uh, pemerintah harus segera ditepati. Jangan sampai ada ya pejabat-pejabat menyampaikan -pejabat janji tapi tidak ditepati. Akibatnya buruk untuk pemerintahan. Dari Sumedang, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 apresiasi kesigapan pemerintah dalam mendapatkan vaksin Covid-19 setelah jeda berikut ini. Komisi 9 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 melalui vaksinasi dan mendukung penggunaan vaksin dalam kondisi darurat. Ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah stakeholder terkait vaksin Covid-19 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati, mendorong Kementerian Kesehatan memberikan vaksin dengan kualitas terbaik bagi seluruh masyarakat. Terkait proses uji klinis vaksin fase ketiga yang diperkirakan akan selesai dalam waktu tiga bulan, Elva menilai badan POM dapat mengeluarkan izin vaksin dalam kondisi darurat berkaca dari makin banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19. Karena sekarang kan orang terpapar dan banyak sekali ya. Nah, jadi kita tunggu aja nanti tiga bulan ke depan bahwasanya benar-benar uji klinis apalagi yang eh, Bapak Ibu yang umur 60 tahun ke atas, penyakit komorbid. Nah itu kan bahaya sekali. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwirsyam mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam memperoleh vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Untuk itu ia menyarankan masyarakat tidak terpengaruh berita hoax dan segera mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Menurutnya berdasarkan hasil penelitian para ahli, tidak terdapat efek samping dari vaksin COVID-19 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Ternyata tidak ada, tidak ada efek yang yang mengkhawatirkan itu ya presiden kemudian para menteri dan kemudian juga tokoh-tokoh kesehatan ya tidak ada yang ada di media sosial itu itu hoax. Helmi dan Julian TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan cara-cara persuasif terhadap masyarakat yang menolak divaksin corona dan daripada memberi sanksi pidana berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Rahmat Handoyo mengatakan sanksi pidana bagi penolak vaksin corona sebaiknya tidak langsung diterapkan, melainkan mengedepankan sosialisasi yang kreatif dan edukatif kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami perlunya vaksin corona sebagai salah satu cara memutus penyebaran virus corona di Indonesia selain penerapan 3M. Bermanfaat baik buat secara keseluruhan, tidak hanya kepada pribadi, tapi juga menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat. Saya kira itu yang paling kita tekankan dalam hal ini edukasi. Tetapi tidak perlu kita paksakan, tetapi dengan penuh kesadaran. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyarankan, Instansi-instansi terkait penanganan COVID-19 memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat Indonesia baik di pedesaan, perkotaan maupun daerah 3T terkait vaksin corona selain melakukan sosialisasi di media massa. Lebih efektif kita menggunakan sosialisasi melalui para e, tokoh masyarakat kemudian juga para publik yang menguasai keagama, bukan menguasai tetapi dari sisi keagamaan yang banyak umatnya, saya kira menjadi salah satu cara efektif dalam rangka untuk edukasi sosialisasi. Program vaksinasi corona di Indonesia dilakukan sejak 13 Januari lalu, dimulai dari Presiden Joko Widodo. Program vaksinasi corona dibagi dalam empat tahap. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah lebih masif dalam mensosialisasikan keamanan vaksin corona. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Elva Hartati menyayangkan masih banyaknya penolakan vaksin corona di masyarakat Indonesia. Melalui sosialisasi yang persuasif dan masif, diharapkan menimbulkan kesadaran masyarakat tentang vaksinasi meningkat dan bisa menangkal hoax yang beredar di masyarakat. Karena kurang sosialisasi, coba kalau sosialisasinya sudah benar-benar, jadi masyarakat berpikir bahwasanya kita harus sehat. Anggota Komisi 9 DPR RI Swirsha menjelaskan adanya perbedaan tingkat efikasi vaksin corona merek Sinovac di Indonesia dengan negara lain karena perbedaan imunitas tubuh masyarakat Indonesia. Sementara perbedaan harga dan jenis vaksin tidak mempengaruhi kualitas karena vaksin diambil dari virus yang sama. Jadi menurut saya ya sebagai dokter ya yang jelas vaksin itu diambil oleh dari virus yang sama. Tapi COVID-19 kemudian dilemakan ya dicampur sebagainya. Masalah harga itu kan tergantung dari pabriknya dan tergantung juga daripada banyak peminatnya. Jadi kalau menurut saya sama aja vaksin itu dari manapun apakah namanya Sinovac ataupun Pfizer dan sebagainya. Pemerintah Indonesia telah membeli 426 juta vaksin corona dari empat produsen, yaitu Sinovac, Novavax, AstraZeneca dan Pfizer. Helmi dan Julian TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria dan tetaplah bersama kami. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani menyampaikan akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait calon Dewas Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI. Usai menerima pansel LPI di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pengajuan tiga nama calon Dewan Pengawas LPI dari kalangan profesional. Sesuai mekanisme yang berlaku, pimpinan DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan pansel yang diketuai Menteri Keuangan. Saya juga oleh Bapak Haji Samsudin Bapak Ramadzobel dan Bapak Mukhaimin menerima ketua dan anggota panel LPI beserta tiga nama calon anggota dewas yang tadi saya sampaikan. Kemudian nantinya kami akan berkirim surat kepada Bapak Presiden membalas surat yang sudah diberikan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari. Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan lembaga pengelola investasi merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Pansel telah melakukan beberapa tahap seleksi secara terbuka dan mengajukan enam calon profesional. Kemudian Presiden mengajukan tiga nama kepada pimpinan DPR RI. Alhamdulillah, untuk Ketua dan Pimpinan DPR merasa bahwa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya. Tiga yang independen ini adalah sesuai kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas dari unsur profesional. Adapun ketiga calon dewas LPI tersebut adalah Darwin Cyril Nurhadi, Yosua Makes, dan Haryanto Sahari. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Anggun ini beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.